Fatah telah abaikan nafkah untuk saya dan Fatimah setelah sekian lama. Astagfirullahaladzim. Janganlah main sentimen tu, kan? Saya ada bukti. Mana tiga belanja ni berapa ribu kali pun wajib keluar oleh suami. Isteri tak wajib keluar seseng pun. Ha, tu Islam. Nampak? Ha, jangan main-main nak bodoh ke bini. Fitnah dan cacian dilempar kepada saya. Dan saya berharap seorang sosok suami itu akan ke depan untuk mempertahankan saya. Tapi langsung tak ada. Orang yang menjadi mengaibkan orang, ditaubat, dok lepas. Dok terima taubat sampai mati. Allah. Malaikat orang yang dia aib suami dia halalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Di sini berkenaan dengan Ustaz Azhar Idrus dan juga Fatah Amin dan istrinya, teman-teman sekalian. Dan ini masih ada aja orang yang request kepada saya gitu ya guys ya. Nah, di sini kita akan mengambil pelajaran ya, kita bagaimana cara pandang Ustadz, bagaimana cara pandang Islam tentang hal ini, seperti itu ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go. Saya sangat-sangat terharu sebenarnya dapat sokongan daripada anda semua, sebab saya ni saya tak sangka lah benda-benda yang jadi ni semua benda yang saya tak sangka. Dan saya sangat sangat terharu lah dapat sokongan daripada korang. Itu yang saya tak pernah terbayangkan lah. Saya dapat sokongan yang begitu hebat daripada anda semua. Apa-apa yang jadi ni memang yalah, apa yang jadi ni semua. Ini bukti kalau beliau ini banyak banget fansnya guys ya. Bukti beliau ini sangat banyak fansnya. Maksudnya ketika dilanda seperti ini ya kan, ada hal-hal yang tidak nyaman ya kan di kehidupannya, para fans supporternya beliau ini datang untuk mensupport beliau gitu ya guys ya. Benda yang kita pun tak jangka, kita kena reda kan, kita kena sabar kan. Dan saya terharu sebenarnya dengan sokongan anda semua. Tak payah tim-tim ni. Apa ni yang cakap pasal tim-tim ni? Tak payahlah tim-tim ni semua. Okay, kita doa yang baik-baik je. Okay. Okay. Terima kasih, saya nak ucapkan yang apa, Yang doa yang baik-baik untuk saya, InsyaAllah. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan, dibantu, ditunjukkan jalan yang luas. Itu semua, apa yang jadi ni semua, alhamdulillah rezeki saya murah. Ini semua alhamdulillah atas doa ibu ayah saya. Ada drama atau filem? Ada, insyaAllah. Bulan 11 ni saya akan start syuting. Bulan 11 ni, bulan depan. Bulan 12, bulan 1 pun ada. Ini kalau sekarang buat filem dan tayang, pasti rame banget filemnya, guys. Bulan 2 lah, insyaAllah. Ada syuting, ada. At the same time, saya tengah set up saya punya team untuk buat produk. So nanti korang bila saya buat live nanti nak jual kat TikTok ni, korang jangan lupa support, okay? Jangan lupa support. Saya akan buat beg kuning. Terima kasih yang bagi gift ni semua. Tapi view tengah naik View tengah naik tu. Tahu view naik, tapi sebab bila nak end bila? Tengah berkawal ni. View kita dah RM50,000 lebih. Oh. View tengah sedap. Allah. Tak, aku tak tahu nak cakap apa dah. Kan? Tahu sekarang ni. Kan? So, ya. Yeah. Okay, kau tak payah cakap lah, kau tengok lah muka ni. Ada orang lagi yang kira tu. 99 kata-kata. Saya pun dah tak ingat lah 99 kata tu. Aktris Nur Fazura mendakwa isu curang dan culas bayar nafkah sebagai punca perceraiannya dengan bekas
suami yang juga pelakon Fatah Amin. Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sharifuddin mendakwa disebabkan sikap tidak bertanggungjawab Fatah, hidupnya menjadi sengsara hingga nekat memfailkan perceraian. Tapi since ramai pun dah bertanya dan berbagai spekulasi di luar sana yang saya hadapi selama ini, kunci perceraian pertama adalah Fatah telah abaikan nafkah untuk saya dan Fatimah setelah sekian lama. Yang kedua ialah kami tidak seperfahaman lagi. Maksudnya saya telah lama tak bahagia. Emosi saya terganggu, mental saya tertekan. Tapi saya tetap bertahan. Bertahan dan telan apa saja walaupun pelbagai itu mahal. Fitnah dan cacian dilimpah kepada saya. Dan saya berharap seorang sosok suami itu akan ke depan untuk mempertahankan saya, tapi langsung tak ada. Dan yang ketiga yang saya rasa memang saya dah tak boleh terima lagi lah, memang Fatah berlaku curang terhadap saya. Fas ada bukti mengenai kecurangan? Ya, saya ada bukti. Fazura berkata demikian ketika ditemui pada prosiding kedua kes perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari pada Isnin. Nafkah is all about. Oh, boleh, boleh, boleh. Tak boleh cakap lah. Dulu aku pun bisa kena pasal kes nafkah kot. Tapi dia ada banyak kekeliruan kat situ. Ha, nafkah ni satu benda yang kekeliruan. So, aku tak mau cakap lebih-lebih lah. Pasal nafkah ke, pasal apa ke benda tu, aku sendiri pun pernah kena dulu. Tapi sebenarnya kan, hampa kena faham dulu maksud nafkah tu macam mana. So, nafkah ni ada setengah tak perlu bentuk duit. Bentuknya macam-macam, macam-macam. Itu pun kira nafkah. So kalau kita nak komen lebih-lebih, biar yang pandai-pandai komen lah. Kan tak lagi kalau kita tersalah komen, yang malu diri kita balik. Faham? Nafkah tak semestinya kalau kita cerita pasal duit semata-mata tau. Betul saya. Pakai, baju, hadiah, bulan-bulan yang kita beli, makan, minum, tu pun nafkah. Faham? Iyalah. Nafkah ni banyak segi, jangan tersilap. Kalau duk harap nafkah nak bagi sebulan RM10,000, RM5,000 tu, kuasa banyak lagi daripada tu yang dia kena fikir lah. Bukan setakat ni, I dah bank in dekat you RM5,000, you pandai-pandai lah hidup. Tak boleh macam tu. I dah bank in dah dekat you RM500, pandai-pandai lah hidup. Contoh macam tu. Dulu aku bisa kena, aku tahu. Aku pernah kena soalan macam tu. Aku pernah kena dulu. Jadi aku dah belajar pasal benda tu. Bila kita dah kena, kita dah kena. Jangan kita buat satu perjanjian melalui mulut ataupun paper yang mengatakan tiap-tiap bulan saya bagi sekian amount ni, itu consider nafkah. Payah. Payah. Ada benda ni dalam hidup kita ni yang tak clear. Tak clear. Dia sangat tak clear. Masa tengah beri, saya bagi RM1, dia kira okey. Saya bagi RM10,000, dia kira okey. RM1 pun dia okey. Tapi bila gaduh, saya bagi RM10,000 pun jadi tak cukup. Betul. Faham eh? Tak tahu lah sikit mengenai dengan nafkah yang Abang Nahun tak bagi tu. 4 tahun Fatah tak bagi nafkah. Astagfirullahaladzim. Janganlah main sentimen tu kan. Saya ada bukti. Kan? Saya ada bukti ke mana saya punya apa bank statement, apa wang saya semua saya keluarkan ke mana. Keluarga, tak tahulah mungkin dia rasa tak cukup untuk dia lah kot. Kan? Tapi jangan cakap nafkah. Sebab nafkah kita semua tahu ini yang very basic. Betul, betul. Cakap mana kemampuan. Takkanlah istilahnya enggak memberi nafkah, ya dia enggak hidup lah, ya kan. Tak cukup. Nah, itu mungkin dia terlalu minta banyak mungkin lah seperti itu. Wallahu a'lam lah, kita enggak tahu ya guys ya, hal yang basic itu. Coba kita dengarkan lagi. Dengar baik-baik. Bila kita berkahwin, ada dua benda wajib yang wajib dibayar oleh suami. Pertama, mas kahwin. Yang kedua, nafkah. Bila wajib mas kahwin? Lepas sah akad nikah. Aku nikahkan akan nikah wahai hijau bin biru dengan kelabu asap binti putih. Dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila sah dah akad nikah, wajib bayar RM1,000 sebut dalam akad tadi. Faham tak? Faham. Nafkah? Belum lagi. Bila wajib nafkah? Tengok. Bila dia duduk bersama. Oh, malam karang lah. Ni pagi pukul 9 kat nikah. Malam karang hantar untuk duduk bersama. Malam karang baru wajib membayar nafkah. Faham lagi? Sampai bila wajib bayar nafkah bini kita? Sampai mati atau sampai habis edah jika bercerai. Faham tak?
Apakah nafkah tu ustaz? Tiga benda. Pertama, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal, rumah dan sebagainya. Mana tiga belanja ni berapa ribu kali pun wajib keluar oleh suami. Isteri tak wajib keluar seseng pun. Ha, tu Islam. Nampak? Ha, jangan main-main nak bodoh ke bini. Nak tipu hukum syarak. Faham? Makan minum berapa kali sehari ustaz yang wajib? Dua kali sahaja. Pagi sekali, petang sekali boleh. Pagi sekali, malam sekali boleh. Tengah hari sekali, petang sekali boleh. Tengah hari sekali, petang, malam sekali boleh. Bahkan pagi selalu dua kali pun boleh. Dua kali sehari wajib. Lebih itu sunat. Qada mana makan? Qada yang mengenyangkan jenis perempuan itu. Kalau jenis perempuan kecil, tinggi, empat kaki, tiga kaki macam Doraemon gitu. Kecil macam adudu. Faham? Ha, makan sikit tak apa dah. Dah. Ha. Tapi kalau jenis besar, nak, pada bawahnya macam tiang sejik dah. Nah, itu mana setengah guni jalur sekali ada. Nah, tengok atas jenis perempuan. Mana makan minum dua kali sehari. Sama ada kita beli hak masak dah atau ke dia, atau kita yang tukar masak, we makan ke dia, atau kita beli barang-barang dia masak, dia makan ke dia, atau kita tinggal piti, dia beli sendiri, dia makan ke dia. Ukurnya biar dia boleh makan dua kali sehari. Faham? Dua kali sehari. Pakaian, dua pasang setahun. Tak boleh kurang. Kurang berdosa. Banyak mana sepasang? Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, seluar dalam, seluar luar, tokeng, ala kaki. Dua pasang setahun. Faham? Kurang berdosa. Allah. Ha. Tempat tinggal, rumah yang sesuai diduduki oleh seorang wanita. Sama ada rumah tu buat daripada kayu, atau buat daripada pomeka, atau buat pada batu bata, atau semin, atau mozek, atau stainless steel, kau pandamu. Faham? Jangan buat pada kertas sok kabar. Nyanyi ke ni? Tak boleh. Atau tidur surah, tidak sah. Atau tidur bawah jambatan, tidak sah. Faham? Hati nak nikah. Bolehkah ke isteri aibkan bekas suami? Tak boleh. Wakapi zimi tadi kita aib. Pasal laki kita. Faham? Ha. Ini banyak ni. Jenis mengaibkan. Orang yang menjadi mengaibkan orang, ditaubat, tak lepas. Tak terima taubat. Sampai mati. Allah. Malaikat orang yang dia aib suami dia, halalkan. Dia taubat dalam Kaabah. Tubik inguh darah. Inguh tu tubik darah. Faham? Tak terima kau taubat. Yang terima taubat ialah dosa dengan Allah. Dosa berzina, dosa minum arak, dosa berhampir kuda, pergi beruk. Oh tu Tuhan pun. Isak gang. Faham? Ha. Dosa dengan orang, dah. Kena minta maaf dengan Tuhan. Tuhan dia kata halal. Sesam masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alright, kita dah selesai videonya dan kita dapat pengajaran ya, dan pembelajaran daripada Ustaz Azhar Idrus ya guys ya. Dan kita mendapatkan nasihat daripada Ustaz Azhar Idrus berkenaan bagaimana kita istilahnya memberi nafkah kepada istri kita seperti itu. Dan bagaimana istilahnya kalau kita membuka aib seseorang, maka itu berdosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang kita istilahnya buka aibnya itu mengampuni kita ataupun menghalalkan kepada kita seperti itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Semoga menjadi pelajaran dan pengajaran dan juga menjadi apa ya guys ya, sedikit teguran lah bagi kita mungkin yang mungkin selama ini kita lalai seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.